Halo, balik lagi bersama gua di Sobat Vapers. Oke. Kali ini kita gua ya mau mereview lagi liquid dari Hero 57 yaitu Trick Edition. Nah, ini Trick Editionnya yang hitam nih. Nah, ini rasa banana, orange dan ada raspberry creamnya katanya. Jadi ini lebih ke creamy, creamy fruity kali ya. Nah, ini 60 ml. Kemarin gue beli harga 150-an ya, mungkin ini harga tergantung toko masing-masing. Mungkin kita langsung aja coba ya. Gue pakai tetap Therion. Ini Trick Edition, jadi Max Fiji. Kita coba. Rasanya sih hampir sama dengan rasa Trick Edition yang putih yang waktu pertama kali keluar. Jadi ini di inhale dulu ya. Di inhale dia pisangnya tipis, orange-nya terasa ya, orange-nya hampir sama mungkin ya, memang apa bahannya sama yang Trick Edition yang sebelumnya. Jadi orange-nya rasanya sama, pisangnya sama, dan raspberry-nya itu sedikit, tapi ini memang ada krimnya, jadi bukan fruity. Di XL pun rasanya sama, jadi ini enggak begitu layernya enggak begitu kelihatan ya, jadi enggak begitu layernya satu-satunya enggak. Jadi ini hampir nyampur semua rasanya, tapi yang lebih dominan memang banana sama orange nya dan ini kan Max Fiji, kita coba uapnya ya. Uapnya memang banyak, dan ini aftertaste-nya manis, gurih, krim, whipped cream ya, whipped creamnya di lidah tuh terasa. Dan ini gue beli yang nikotinnya nggak ditulis di sini ya, tapi di sini mungkin ada pilihannya 0, 3 sampai 9 kalau nggak salah ya. Jadi kalian boleh tanya aja langsung ke toko masing-masing. Jadi seperti itu rasanya, lebih ke banana, orange, raspberry-nya sedikit, dan memang ini liquid, termasuk liquid cream. Mungkin gitu aja review singkat dari gua. Jangan lupa subscribe channel Sobat Vapers untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa juga di like dan di share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, vape hanya untuk 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun jangan dulu ngevape. Mungkin gitu aja, salam dari gua, salam Sobat Vapers.